誰にも渡さない。南米のテクニック見せてやる。Halo teman-teman, baik lagi channel gue Sentek. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas teman-teman Santana sama siapa? Alan Pascal ya. Kita lihat dulu Santananya. Rio ya, berarti Latin America Club. Dribble 6200, shootnya 8700. Wow. Passingnya 5800 ya, defense-nya kecil, cuman intercept aja 6800. Speed 5700, power-nya kecil teman-teman, 6100, teknik 7000. Low ball-nya good ya, low ball-nya good. Oke. HA-nya Tsubasa minus 2% debuff combination Leo. Kalau ada Leo di dalam tim itu berapa persen nih? 5%. Wow, lumayan gede ya. Stamina killer 15%, pedal to the metal 10%. Oke, jadi lumayan oke lo sebenarnya ini. Santana ini ya, teman-teman ya, bisa nge-shoot lagi. Bisa nge-shoot. Intercept 60%, lumayan lah ya. Lumayan, lumayan. Kita lihat yang Pascal. Dribble-nya 5.900, shoot-nya 8.300. 8.300, passing-nya 7.600. Mantap nih kayaknya nih. Tackle kecil, block kecil, intercept 6.500, lumayan. Speed 5.800, power 5.100, teknik 7.100, low ball-nya good. Ini dua-duanya low ball-nya good ya. Bisa forward, bisa AM. Tapi pasifnya ini loh, aduh, pasifnya skill killer. 10% ranknya rank B lagi, aduh. Ini kalau menurut gue sih ya teman-teman ya, mungkin ini kalau main di Latin Merah, solid Latin Merah, mungkin cocoknya di AM ya teman-teman ya, untuk support ya, untuk support ya. Toughness type Latin Amerika Merah itu plus berapa persen? 1%. Oh, 2% itu yang Dias ya, gue lupa. Terus Diasnya 3%. Oh, kalau Dias merah jadi udah 5% tuh. Combination Dias buat Pascal, kalau ada Dias itu 5% lagi. Wow, auto intercept 50%, rain resistant. Medalnya medal ini ya, Dias skenario ya. Oke. Okay. Kita step up teman-teman. Kita pancing dulu. Ya karena ada Leo gua jadi mau gacha teman-teman. Bukan karena Santananya atau Pascalnya, tapi berhubung ada Leo, ada kemungkinan kita sikat. Syukur-syukur dapat yang lain juga. Ya kan? Biar ada perkembangan dikit gitu Latin birunya kan. Ini udah tanda-tanda nih teman-teman nih. Udah tanda-tanda ini. Oke, saya save tiket. Ya, berhubung Santana udah keluar yang baru ini, kemungkinan Santana untuk keluar versi 2 di DF itu jadi mengecil teman-teman. Ya, jadi kalau prediksi gua itu beralih ke Salinas. Salinas ya. Karena sisa kiper Imba yang belum ada, Salinas. Oke, ini kita kumpulin sampai 10 teman-teman. Jadi Espada sudah ada, ya kan? Salinas belum ada. Apalagi untuk Latin biru. Ya, meskipun Salinas biru kemarin udah di HA, tapi tetap aja teman-teman. Ya, masih nggak bisa dibandingin sama kiper-kiper kekinian. Jadi Latin itu butuh cadangan atau kiper utama untuk yang kuat. Nah, Salinas yang belum keluar. Gua tebak-tebak sih Salinasnya warna biru ya.
미사쿤! 이게 주인 슈터다! 그렇겠죠, 남의? 그럼... merah juga nggak apa-apa sih sebenarnya sih, yang penting Salinas gitu ya, yang penting Salinas gitu ya. Kita quit dulu. Step 1, kasih dulu dah Santana flying cyborg intercept. Waduh, Misaki Junior Yud langsung skip. Ya target 2 pemain aja cukup. Cukup-cukup dikasih semua. Aduh salah lagi. Asal jangan Galvan aja ya. Karena Galvannya udah punya. Ya ampun. Bisa begini bos. Aduh, nih. Gua jadi takut nih. Misaki Junior itu yang nongol. Jangan dilanjutin dulu ini. Ini harus dibuang dulu ini. R plus. Wah, Misaki, jangan nongol please. Jangan nongol please, Misaki please jangan nongol. Nongolnya Misaki. Weye, Misaki kun asu. Oke, Pascal, kayaknya Pascal baik deh. Ayo dong, sikat. Aduh, woi, 50% ini. Waduh, kagak bener ini bos. Gak bener. Gila. Ayo dong, mulai dari step 4 gua harus dapat. Step 4 ini SSR guaranteed loh. Oke, Leo pemain kunci ini. Leo nih pemain kunci untuk Latin biru teman-teman. Terutama Latin biru sih. Latin, wow ini Misaki Kunasu. Misaki Kunasu mah gak usah ditanya. Nah, Leo, aduh dapat pak. Aduh kenapa Pascalnya ini cuy ah. Ah, kagak bener nih cuy. Ayo dong, waduh. Jadi deg-degan gue kalau udah begini. Ini Latin pickup transfer ya, limited teman-teman ya. Isinya Latin semua. Ya mungkin kedepannya nanti ada European pickup transfer ya, yang limited-limited, Robson segala macem gitu ya. Oke, kita pasrah aja teman-teman. Udah gak ngerti dah. Gila cuma dapat Pascal. Pascalnya juga Pascal gak jelas lagi. Gila pupus sudah harapan gue dapat lebih dari satu teman-teman. Leo aja please, Leo dua please, one pickup, hah? One pickup, pilih. Wah udah gak ada sikat dah, bodoh amat. Leo please. Leo, Misaki Kunasu please. Misaki Kunasu. Satu lagi. Wah, kagak dapet. Please Leo. Leo. Aduh, Santana. Leonya masih nggak dapet teman-teman. Kacau nih. Aduh, main biru dah lumayan deh. Lumayan buat Latin biru. Ini HA apa ya, HA-nya bentar ya, gue lupa ya. Gila, cuma dapat le apa Santana cuy. Percuma Leo-nya kagak ada. Aduh, oke. Kita mungkin masih ada peluang teman-teman di apa namanya? Di SSR ya, di SR tiket ya. Ini R plus tiket. Ya, nanti kita kumpulin 10 teman-teman, kita buka lagi. Segitu aja videonya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis kolom komentar. Sampai ketemu di next video.